barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga yang ada di panti itu. Amin. Jadi aku beliin kit nyamuk karena lagi musim demam berdarah, jadi aku beliin kit nyamuk, cairan pel buat kamar mandi, sikat kamar mandi, pembalut, Pampers. Lalu kan nanti di goodie bag-nya juga bakal kita kasih goodies and forever. Tetap ya, produk kita paling laris. Oke guys, jadi sekarang si Tasya lagi bagi-bagi sedikit rezeki ke panti asuhan Yayasan Alikas gitu guys. Jadi kita biasanya terlalu sibuk sama kerjaan, sekarang saatnya kita bagi-bagi. Oke, ikutin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Yatim Al-Ikhlas, Ibu Iftitah dan Ibu Novianti, serta pengurus panti asuhan. Tujuan kami berkunjung di sini adalah untuk bersilaturahmi sekaligus mempererat tali persaudaraan dalam ukhuwah Islamiyah. Perkenalkan, saya Tasya Revina dan ini suami saya Arjuna. Di sini saya dan teman-teman rasanya terlalu sibuk dengan hiruk-pikuk kerjaan kantor. Terkadang kita terlalu fokus pada urusan dunia, sehingga melupakan kebahagiaan dalam berbagi rezeki dengan sesama. Namun di sini, di tengah-tengah kalian, kami diingatkan akan pentingnya saling berbagi dan peduli terhadap sesama. Kalian adalah saudara-saudara kita yang merupakan masa depan bangsa yang berharga. Di sini ada saudara-saudara kita yang juga seorang generasi penerus bangsa yang mungkin saja calon imam, calon pemimpin, calon ustadz dan ustazah, atau bahkan calon menteri dan presiden. Bapak, ibu, serta anak-anak sekalian yang berbahagia, lebih khusus daripada itu, kunjungan kami ke yayasan atau panti asuhan ini bukanlah sekedar wisata religi, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan sekaligus berbagi rezeki. Mohon untuk jangan dilihat dan dihitung jumlahnya, melainkan sama-sama kita lirik manfaatnya. Karena sebaik-baiknya pemberian ialah pemberian yang bermanfaat dan membawa berkah. Akhir kata, kami pula memohon maaf bila kedatangan kami ke panti ini mengganggu rutinitas Bapak Ibu serta anak-anak sekalian. Terima kasih atas kesempatan ini dan mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, mari kita doakan untuk Bunda Tasya Revina dan Bapak Arjuna. Kita doakan semoga segala urusannya dilancarkan, usahanya dilancarkan, karyawannya sejahtera, anggota dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Rangkaian acara tadi sore jam 4 sudah ada sulap, ada bagi-bagi sebagian rezeki kita, ada makan, kita nyiapin banyak makanan dan spaghetti, ada ayam fried chicken, ada kolak, es krim, banyaklah pokoknya. Mudah-mudahan kita selalu bisa berbagi, kita berbagi setiap saat, mungkin kita ketemu Ramadan tahun depan, pokoknya buat semua yang punya rezeki itu, sisihkan sedikit buat anak yatim piatu. Oke, selamat puasa, selamat lebaran.